Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Na 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 na. Selamat
khatulistiwa. Sungguh biru langit dan lautnya, indah menawan lembayung senja, menentramkan hati. Negeri yang subur dan hijau bagai jamrud di antara samudra, simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmatmu Tuhan, jadikanlah kesayangan hatimu Indonesia di hatiku. Pakai jamrud di antara samudra, simfoni alam bermain indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hati. Semuanya, kita berjumpa kembali di ibadah online New Creation Ministry minggu ini. Nah, adik-adik semua gimana kabarnya? Sehat selalu kan?
penuh sukacita tentunya ya adik-adik ya. Dan tidak lupa hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, dan tentunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita melakukan semua itu, kita berdoa terlebih dahulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk melakukan ibadah bersama. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kita ingin memuji nama-Mu Tuhan, kita ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar setiap pengajaran, setiap firman yang Kau berikan dapat bermanfaat Tuhan, dan kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pasti sudah gak sabaran kan? Langsung aja yuk kita mulai ibadahnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Kalau adik-adik sudah siap, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Every Move. Cinta anak-anak.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati kami Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari Tuhan dan mengikuti online Sunday School. Tuhan, berkati juga Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, berkati juga Tuhan, semoga kita bisa tertib dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Hari ini Antilise mau bercerita tentang kisah penciptaan Tuhan dari hari pertama hingga hari ke-6. Adik-adik pernah dengarkan ya? Hari ini kita mau melihat keindahan alam Indonesia. Betapa kita perlu bersyukur ditempatkan oleh Tuhan di Indonesia. Indonesia yang penuh dengan keindahan alamnya. Ada keindahan bawah laut, ada keindahan pada pemandangan gunung, dan ada pantai dan keindahan yang lainnya. Selamat mendengarkan. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang."
lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering adalah daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi, dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, hendaklah di dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia mengurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, gimana adik-adik? Tuhan kita sangat luar biasa, bukan? Tuhan sudah menciptakan
menciptakan alam dengan begitu indah. Sekarang giliran kita harus tetap menjaga alam ini. Seperti kita membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau adik-adik di rumah ada tanaman, harus rajin disiram. Kalau ada peliharaan di rumah seperti kucing dan anjing, adik-adik jangan lupa memberi makan supaya peliharaan kita tetap hidup. Tanaman yang kita tanam bisa berbunga dengan indah. Nah, demikian cerita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami alam yang indah. Bantu kami Tuhan menjaga alam Indonesia ini. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ada hafalan ya yang adik-adik harus hafal. Sebentar ya. Kita membuka Alkitab kita di Mazmur 24 ayat 1. Yang bunyinya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi ya, masih 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik semua, gimana firman Tuhan? Luar biasa bukan? Nah adik-adik, Tuhan menciptakan segala sesuatunya sangat indah. Jadi tugas kita untuk menjaga dan memeliharanya dengan baik. Oke? Nah adik-adik, sekarang Kak Yunita mau ngajak adik-adik untuk memberi persembahan. Buat adik-adik yang mau memberi persembahan, bisa langsung kirim ke nomor rekening ini ya. Di bulan Agustus ini ada teman-teman kita juga loh yang berulang tahun. Kira-kira siapa aja? Di tanggal 23 ada Mikhail. Di tanggal 24 ada Karifania. Di tanggal 25 ada Nathan dan Samuel. Dan di tanggal 27 ada Karirin. Selamat ulang tahun semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, sekarang Kak Yunita mau mengumumkan pemenang lomba 17 Agustus minggu kemarin. Kira-kira siapa saja yang menjadi pemenang? Nah, untuk kategori pemenang lomba minum air, ada Jaden, ada Tessa, dan ada Jolly. Dan untuk pemenang kata Indonesia dengan gerak tubuh, ada Owen dan ada Jovita. Sekali lagi selamat ya untuk para pemenang. Adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat lagi tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu menjaga, melestarikan, dan merawat ciptaan-Mu yang indah Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat guru-guru yang sudah mengajar Tuhan. Berkati kami Tuhan agar setiap yang diajarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, berakhir sudah ibadah kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dadah. Hari ini kita mau membuat bunga ya. Pertama-tama siapkan kertas warna putih. Kemudian di sini kakak punya cat. Cat warna ungu, warna pink, hijau. Kakak punya hijau tua dan ada hijau muda. Kita mau pakai daun ya hari ini. Kalian boleh ambil daun di mana aja. Daunnya seperti ini atau bebas. Kalau kalian ada cotton bud di rumah, silakan pakai cotton bud ya, beberapa aja, jangan banyak-banyak. Kalau kalian punya kuas, kuasnya boleh dipakai ya. Sekarang kita mau cat dulu warna cat hijau mudanya di daun.
Sekarang tempel daunnya di kertas tadi. Ditekan-tekan sampai warnanya timbul di kertas. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau ambil daun lagi. Kita cat warna hijau tua. Cat terus. Tempel lagi ya. Kalau catnya kurang tempel, kita cat lagi di daunnya. Tempel. Tadi warna hijau tua udah. Sekarang kita ambil yang warna hijau muda untuk di tempel di atas warna hijau tuanya. Tempel bagian atasnya juga ya, biar daunnya terlihat banyak. Kita mau tarik garis, ambil catnya dikuas, kemudian kita tarik garis ya, garis lurus. Nah, seperti ini. Kalian boleh bikin berapa banyak garis yang ada ya, nggak harus 5. Kalau di sini kakak bikin 5 aja. Sekarang ambil cotton bud-nya. Kita ikat cotton bud-nya seperti ini ya. Ikatnya pakai karet gelang. Kemudian ambil warna yang kalian mau. Boleh warna apa aja dulu yang kalian mau pakai ya. Kita tap-tap cotton bud yang tadi udah kena cat, kita tap-tap ya kayak gini. Jadi bunganya cantik ya. Nanti
belum selesai, masih panjang. Tap tap tap. Tap tap tap. Kalian boleh bunganya warnanya bebas, mau warna ungu, mau warna merah, warna biru, bebas ya. Sekarang kakak pakai yang warna merah muda, ditap-tap lagi. Kata tempat kan ada dua sisi tuh, kalian boleh pakai sisi yang satu untuk warna yang berbeda agar warna yang sebelumnya tidak menempel di warna bunga yang sudah kita pakai tadi, seperti yang barusan kakak bisa bikin. Nah itu ada warna ungunya masih tempel di situ. Tap-tap lagi. Ada yang tahu ini bunga apa? Ini bunga lavender. Nah, seperti ini jadinya. Bagus ya? Coba kalian lakukan di rumah ya. Terima kasih, sampai jumpa. Take me higher than I've been before. It's your perfect love. It's
clouds, black and white, turn to color all around. All this new in the Savior I have found. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All this new in the Savior I have found. Oh, this is living now. Oh, this is living now. Shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things.